Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo menerima kunjungan Gubernur Terpilih Sulawesi Barat Ali Balmasdar. HT berharap dengan kemenangan ini merupakan amanah rakyat untuk membangun Sulawesi Barat. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seorang pemimpin harus mampu memajukan daerah dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo saat menerima kunjungan Ali Balmasdar, Gubernur Terpilih Sulawesi Barat, di kantor DPP Partai Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, tentunya saya mengucapkan selamat atas terpilihnya, menangnya sebagai Gubernur Sulawesi Barat, dan harapan saya tentunya bagaimana bisa membangun Sulawesi Barat sesuai dengan potensinya. Dalam kunjungannya, Ali Balmasdar berharap Partai Perindo terus mendukung dirinya supaya bisa menepati janji kerjanya, yakni membuka lapangan pekerjaan baru di Sulawesi Barat demi mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Kami datang di sini ini menghadap Pak Ketua Perindo, Pak Haritano, tentu dalam rangka mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Ketika ada di Sumpar, beliau cukup banyak membantu kami di sana. HT juga menegaskan dukungan Partai Perindo tidak berhenti pada kemenangan Ali Balmasdar di Pilgub Sulawesi Barat 2017 saja, namun akan terus berlanjut hingga masa tugasnya berakhir pada 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan MS Media, laporkan.